Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah pun sampai kepada fasa yang kita namakan sebagai 10 malam terakhir Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan kesihatan untuk kita sama-sama beribadat dan beramal untuk menambahkan pahala kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Baik tuan-tuan puan-puan, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan untuk kita menelusuri satu hadis riwayat Al-Bukhari. Berbunyi kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Maksudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 hari terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kain, menghidupkan malam tersebut dan mengejutkan ahli keluarganya, yakni untuk turut menghidupkan malam. Jadi mengetatkan kain di situ ada banyak interpretasi lah. Ada yang kata kurang tidur, ada yang menyatakan Nabi tidak menggauli isterinya. Tapi apa yang misi yang kita nak bawakan di sini adalah kita mengurangkan tidur dan rehat kita, tetapi kita membanyakkan i'tikaf ataupun kita membanyakkan amalan. Amalan sama ada berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran ataupun mengerjakan solat-solat sunat. Ramai yang bertanya kepada saya, kalau kita lihat di netizen-netizen juga yang banyak bertanya, bagaimana cara kita nak menghidupkan 10 terakhir Ramadan ni dengan cara yang cara yang agak mudah, ataupun bagi mereka yang beginner, anak-anak yang baru bermula berpuasa. Ramai yang tanya macam mana nak cari amalan yang paling mudah. Sememangnya dalam agama ini kita ada cara yang mudah, tetapi kita tidak boleh memudah-mudahkan ibadah. Jadi saya tertarik sebenarnya dengan satu pesanan daripada Imam Besar Masjidil Haram, Sheikh Mahir Al-Mu'aykili. Kata beliau, umat Islam ni paling tidak punlah sekurang-kurangnya 10 takhir Ramadan ni boleh diisikan dengan tiga perkara. Tiga perkara yang bagi beliau ni mudah untuk kita lakukan dengan harapan kita boleh dapat menghapuskan dosa dan kita boleh membanyakkan pahala kita dan kita tak rasa sukar untuk kita melakukannya. Baik, apa dia tiga perkara tersebut? Yang pertama adalah solat sunat dua rakaat. Solat sunat dua rakaat, paling mudah je, kan? Kerana ini adalah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu sendiri dan kita dapat lihat pahalanya sama seperti solat selama 83 tahun. Itu yang kita boleh bayangkan secara matematik saja tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi hakikatnya ganjaran yang diberikan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu dan boleh memberikan ganjaran yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Betul kan? Yang penting kita perlu ada sifat ikhlas. Kita meniatkan apa yang kita buat itu adalah untuk mendapat semata-mata rahmat dan juga maghfirah ataupun keampunan daripada Allah SWT. Jadi yang pertama, solat dua rakaat. Kalau tak boleh banyak-banyak pun, kita solat dua rakaat saja. Very simple dan mudah untuk kita buat. Itu yang pertama. Kata Syekh lagi, kalau tak mampu buat perkara-perkara yang lain, kita boleh derma ataupun sedekah. Paling kuat ataupun paling sikit pun 1 rial, kata Syekh. Kalau kita ni di Malaysia ni, kata orang Kelantan tu, seria ni boleh kita kata 1 ringgit. Kita sedekahkan 1 ringgit saja. Jadi kalau 10 malam baru 10 ringgit, kan? Jadi ini akan menghidupkan jiwa kita. Dalam keadaan kita berlapar di siang hari, kita dah dapat merasai kesusahan orang. Di malam hari pula, kita memberikan apa yang kita sayangi daripada harta kita, kita berikan 1 ringgit. Tidak semestinya 1 ringgit tu perlu diberikan kepada tabung masjid saja, tapi kita boleh berikan kepada sesiapa saja yang kita inginkan, saudara mara kita, sahabat kita dan sebagainya.
Kalau mereka yang lebih, yang ada kemampuan sedikit, bolehlah bagi lebih sedikit kan. Itu paling kurang kita bagi RM1. Jadi ini supaya kita merasakan bahawa amalan sedekah itu tidak sukar ataupun tidak susah untuk dilakukan. Dan kita boleh mendidik anak-anak kita yang baru nak belajar berpuasa contohnya, kita selitkan juga dengan sifat sedekah itu. Kita memberikan apa yang kita sayangi supaya ada sifat berkongsi, kita ada simpati dan juga empathy. Okay, kadang-kadang orang bercerita pasal simpati, tetapi ramai yang tak bercerita tentang bagaimana Ramadan membentuk kita, membentuk semangat kita ataupun membentuk sikap ataupun sifat empati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh lagi lah, apa yang boleh kita buat pada 10 malam Ramadan ini, 10 malam terakhir Ramadan ini adalah dengan membaca suratul ikhlas. Ha, mudah saja kan, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 3 kali, kerana pahala membacanya sekali sama seperti membaca 1/3 Al-Quran. Maka jika dibaca sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama seperti membaca seluruh Al-Quran. Kalau kita ada keinginan, kita ada kebolehan, kita ada semangat yang lebih, kita boleh baca banyak. Ramai yang, sebab ramai yang terfikir kalau bulan Ramadan ni satu hari mesti nak baca 1 juzuk, mesti nak baca separuh juzuk dan sebagainya. Kalau mereka yang baru nak belajar, nak bertatih untuk memperbanyakkan ibadah, maka ia akan memberikan sedikit kesusahan dan menyebabkan ramai daripada kita meninggalkan terus daripada membaca Al-Quran. Jadi kalau kita nak mulakan, kita beritahu kepada rakan-rakan kita, kepada jiran kita, saudara mara kita, isteri kita, suami kita, ataupun anak-anak kita, kita kata, Alung, Angah, kalau tak boleh nak baca Al-Quran banyak-banyak, letih sangat, sekurang-kurang bacalah suratul ikhlas sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, ia akan membina jiwa yang tegar. Tegar untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kalam Allah. Jadi inilah 3 perkara yang saya nak kongsikan pada tengah hari ini. Moga-moga sekurang-kurangnya kita boleh buat perkara, 3 perkara inilah. Yang pertama tadi dengan solat 2 rakaat, kedua dengan menderma sepaling tidak pun RM1 ataupun sekadar yang kita mampulah setiap hari, dan yang ketiga adalah dengan membaca suratul ikhlas sebanyak 3 kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menutup perkongsian pada hari ini, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan juga untuk kita membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah apa yang kita selalu dengar, iaitu Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau suka keampunan, Engkau suka mencintai orang yang meminta ampun. Maka ya Allah, dengan sifatmu yang Maha Pengampun itu, fa'fu anni, maka Engkau ampunkan aku, maka Engkau ampunkan aku ya Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap, saya berdoa, semoga Ramadan kali ini dapat mencuci dan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu buat kita, dan moga-moga kita dapat membuka lembaran baru selepas keluar daripada madrasah Ramadan. Syukran jazilan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.